Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan seri perkuliahan matematika teknik 2. Di sini akan digunakan referensinya menggunakan buku Erwin Crazy, Advanced Engineering Mathematics, edisi 10, dan juga Engineering Mathematics punyanya John Bird. Nah, di pertemuan pertama ini, matematika teknik akan dibahas mengenai deret foyer uh, kita Seperti. ketahui bahwa dalam teori gelombang bentuk gelombang yang paling sederhana adalah gelombang sinusoidal jadi apapun uh, bentuk Uh, sinyal seismik apapun, jika kita uh, sederhanakan, pilah-pilah maka gelombangnya itu bentuknya sinusoidal. Nah, jadi kita akan pelajari dulu fungsi sinusoidalnya ini, ya. Oke, okay. nah. Fungsi trigonometri atau sinusoidal ini kan periodenya seperti kita ketahui adalah 2 v, jadi suatu fungsi tertentu yang dapat dinyatakan sebagai sebuah deret barisan nilai-nilai tertentu dari sebuah fungsi trigonometri, dalam hal ini fungsi sinusoidal yang bersifat periodik atau memiliki sifat periodik. Nah deret yang dihasilkannya itu disebut sebagai deret Fourier, yaitu deret hingga yang dapat merepresentasikan sebuah fungsi periodik dalam bentuk kos dan sin. Nah fungsi yang dapat dinyatakan dalam deret Fourier ini adalah fungsi-fungsi yang periodik. Nah, bagaimana kalau fungsinya tidak periodik seperti tadi sinyal seismik misalnya? Ah, dapat kita lakukan algoritma tahapan tertentu dengan cara pertama kita asumsikan fungsi yang enggak periodik itu sebagai fungsi periodik dengan periodik. Yang kedua, lakukan proses e, mengganti penjumlahan pada direct foyer dengan cara menggunakan integral. Nah, metode yang dilakukan ini biasanya e, orang menyebutnya dengan transformasi foyer. Oke, gitu ya. Oke, sekarang kita lihat direct foyer. Jadi misalkan ada kita punya sebuah fungsi trigonometri, periodenya 2V, bentuknya seperti ini ya, cos X, kemudian cos 2X, cos 3X, bentuk e, sinyal gelombangnya, bisa kita lihat ya, representasinya seperti ini, begitu pula untuk yang sin X, sin 2X, sin 3X. Kita lihat Uh, frekuensinya makin ke kanan, makin tinggi ya. Oke, okay. periodenya semua 2V. Nah, jika representasi grafis ini deretan sinyal kos dan sin ini, kita ungkapkan dalam bentuk persamaan matematis maka bisa kita tuliskan seperti ini A0 A0 ini adalah rata-rata dari sinyal gelombang itu Oke ya menyatakan nilai rata-ratanya dan kita jumlahkan dengan eh pada bagian sinyal di yang merepresentasikan sin dan kosnya mana setiap sinyal cos dan sin ini dikalikan dengan sebuah e, konstanta tertentu Katakanlah A1 B1 A2 B2 dan seterusnya di sini, bisa kita tuliskan juga menjadi seperti ini sama dengan a0 ditambah sigma konstanta a untuk n mulai dari 1 hingga seterusnya dia berkaitan dengan sinyal cos dan b untuk mulai dari b satu hingga seterusnya untuk uh, mewakili dikalikan dengan sinyal sin nx. Jadi, jika ada sebuah fungsi trigonometri fx yang punya periode 2 pi, maka deret trigonometrinya bisa kita tuliskan seperti ini. fx sama dengan a0 ditambah sigma n mulai dari 1 sampai dengan hingga dari an cos nx ditambah bn sin nx. Nah, di sini kita perlu mencari masing-masing nilai a0, an, bn yang merepresentasikan dari fungsi trigonometri f(x) itu. Nah, a0, an dan bn ini ini bentuk deret Fourier ya. Nah, a0, an, bn ini biasanya disebut sebagai koefisien Fourier. Nah, koefisien Fourier ini bisa dicari menggunakan formula integral berikut. a0 sama 1/(2v) integral dari fungsi f x terhadap dx kita integralkan dengan batas integralnya katakanlah untuk periode 2V adalah dari min V sampai V kemudian AN nya sama dengan 1 per V 1 per setengah periodenya dari x dikalikan cos nx dx. Oke, okay. dengan batas integrasinya dari min v sampai v. Dan n-nya mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Koefisien V yang terakhir adalah bn. Sama mencarinya menggunakan Kaidah integrasi seperti mencari AN, hanya saja BN ini mewakili sinyal atau gelombang sin. Oke, sekarang kita akan menentukan uh, deret Fourier dari sebuah fungsi periodik. Katakanlah seperti ini: fx bernilai nol untuk x dari min v sampai nol dan fx sama dengan 2 untuk x-nya dari 0 sampai v. Oke, kita jawab. Pertama, bisa kita buat dulu bentuk fungsi periodik bentuk persamaan matematis ini kita rubah ke dalam bentuk grafis. Nah, kalau kita buat grafiknya akan seperti ini. Oke, periodenya 2v. Nah, sekarang kita akan mencari koefisien f(y)-nya. a0 Di sini kita gunakan formula ini. Kita masukkan nilai f(x)-nya pada tentang min v sampai 0 fx-nya adalah 0 dan bernilai 2 dari 0 sampai v. Oke, kita buat integral seperti ini. Maka yang bagian 0 ini ya hasilnya 0, tidak perlu kita kerjakan ya. Kita integralkan bagian yang ini 2dx diperoleh 2x kemudian masukkan batas integrasinya 0 sampai V oke, diperoleh ini oke, kita sederhanakan diperoleh A0 nya sama dengan 1 selanjutnya kita akan mencari koefisien Fourier untuk AM -nya. gunakan formula ini kita substitusikan nilai fx-nya lakukan proses integrasi dan kita substitusikan batas integralnya 0 sampai V. Oke, lakukan perhitungan. Kita ketahui ya, sin n V 0, 0 kali seper V kali 2 per N ya tetap 0. Dikurangi sin 0 yang 0, maka AN-nya adalah 0. Selanjutnya kita mencari koefisien V yang terakhir yaitu BN formulanya seperti ini oke okay. mewakili part sinyal sinusnya kita substitusikan nilai fx-nya kemudian kita integrasikan integral dari sin min cos ya oke okay. masukkan batas integrasinya kita substitusikan diperoleh ini ya Oke, kita sederhanakan, diperoleh Bn-nya adalah 2 per nV dikalikan min cos nV ditambah 1. Oke, kita sudah mendapatkan ketiga koefisien foya-nya, baik A0, An, dan Bn. Nah, bagaimana deret voynya? nya Nah, kita substitusikan ke dalam persamaan ini. A0, nah, AN, dan BN-nya. Oke, peroleh ini. Nah, sekarang kita misalkan untuk N sama dengan 1. Oke, kita ambil yang bagian ini saja dulu ya, yang sigma ini. Oke, Lakukan juga untuk n sama dengan 2 Juga untuk n sama dengan 3 Oke, maka derfo-nya Yang dihasilkan adalah ini Satu ditambah 4 per V sin X tambah 4 per 3 V sin 3 X. Oke, kita sederhanakan. Kita keluarkan bagian 4 per V-nya, maka bentuk deretnya menjadi seperti ini. 1 ditambah 4 per V dikali sin X ditambah 1 per 3 sin 3 X tambah seperlima sin 5x dan seterusnya. Oke, sekarang kita lakukan latihan bagaimana mencari deret foyer ya dari fungsi periodik seperti ini. fx-nya adalah x untuk x-nya dari min v sampai 0 dan fx-nya adalah v min x untuk x-nya bergerak dari 0 sampai periodenya 2 V ya. Oke, kita buatkan grafiknya seperti ini. Untuk yang fx sama dengan x bergerak dari min v sampai 0 ini grafik yang apa ya dan v min x kita lihat gradiennya minus 1 bentuknya seperti ini sekarang kita lanjutkan mencari koefisien 4y-nya. Gunakan persamaan ini, substitusikan nilai fx-nya, kemudian lakukan integrasi, setelah itu substitusikan batas integralnya, oke, okay, diperoleh ini, kita sederhanakan, nolnya nilainya sama dengan 0. Selanjutnya kita akan mencari AN. Gunakan formula ini. Oke. Kita lakukan proses integrasi ini x cos nx dx. Ini akan mengulang matematika dasar Anda ya. Kita misalkan misalnya u adalah nx x-nya sama dengan u per n, maka du per dx-nya adalah n, dan du-nya sama dengan n dx, gitu ya. Sehingga integral x cos nx dx, kita belum masukkan batas integralnya ya. Bisa kita e, lakukan modifikasi, samanya menjadi ini, x cos nx dikalikan 1 dx. Nah, satunya ini kita, buat seperti ini, super N kali N. Nah, super N-nya ini kita keluarkan. X-nya kita ganti U per N. Cos N X kita jadi N X adalah U menjadi cos U. Dan N kali DX adalah D. Sehingga kita hanya perlu mengintegralkan ini seper n kuadrat, integral dari u, cos u, du. Oke, bisa kita lakukan integral parsial. Oke, kita lakukan integral parsial ya, seperti ini. Oke, diperoleh ini, sehingga kita tinggal substitusikan hasilnya. U sin u tambah cos u dengan u nya kita kembalikan menjadi nx sin nx tambah cos nx seperti ini ya kita kalikan kemudian kita masukkan batas integrasinya yaitu dari min v sampai 0 kita substitusikan untuk x sama dengan 0 pada bagian sin, di sini nilainya 0 ya, yang ada di part cos-nya. Cos 0, 1. Sehingga 1 dikali 1 per n kuadrat adalah 1 per n kuadrat. Dan kita substitusikan untuk x sama dengan min V. Oke. Okay. Dari aturan trigonometri, kita ketahui kalau sin min n V sama dengan min sin n V. Oke. Okay. Dan kalau ada cos min NV dari aturan trigonometri sama dengan cos NV. Untuk sin NV nilainya akan sama dengan 0 ya. Sehingga yang ada hanya di part cosnya saja. Oke, kita selesaikan. Sehingga nilai AN kita lanjutkan untuk integral yang kedua ini integral dari 0 sampai V, V min X cos NX dx. Kita lakukan proses integralnya kita keluarkan satu persatu ya. Oke, cos nx dx, kita misalkan punya adalah x seperti ini ya. Oke, ini matematika dasar sekali, diperoleh 1 per n sin nx kita masukkan batas integrasinya nol sampai v, diperoleh hasilnya sama dengan nol. Kemudian kita selesaikan integral yang lainnya, yaitu untuk x cos nx dx dari nol sampai v. Oke, lakukan integral parsial juga, diperoleh ini ya, sama seperti tadi. Uh, masukkan batas integrasinya cuman kali ini adalah 0 sampai v, oke okay. diperoleh sehingga untuk an, oke okay. ini ya, yeah. nah diperoleh hasilnya ini, jadi yang sudah kita lakukan ketiga uh, integral ini, tiga integral ini sudah kita kerjakan tadi satu persatu, kita substitusikan Oke, diperoleh ini. Kemudian kita sederhanakan AN-nya adalah 1 per V dikali dengan 2 per N kuadrat dikurangi 2 per N kuadrat cos N V. Oke, kita substitusikan untuk N-nya mulai dari 1, kita cari A1. Oke, diperoleh hasilnya 4 per V. Teruskan untuk N sama dengan 2 dan 3, diperoleh AN-nya bentuknya seperti ini. Oke ya. sudah terlihat dari ini, ya. Oke, atau kita sederhanakan menjadi ini. 4 per V dikali dengan 1 ditambah 1 per 9 tambah 1 per 25 Selanjutnya bisa Anda tebak dengan mudah ya. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk Bn-nya. Koefisien Bn ini kita cari menggunakan formula ini, seperti V kalikan integral min V sampai V dari fx sin nx dx. Oke, integralnya kita pecah untuk masing-masing fx-nya lakukan seperti tadi mencari AN, maka akan diperoleh nilai BN-nya sama dengan ini. 2 dikali 1 ditambah 1 per 3 tambah 1 per 5 ditambah seterusnya. Seterusnya kita bisa langsung lihat ya, tebak. Berarti 1 per 5 ditambah 1 per 7 dan seterusnya. Oke, ini sudah kita dapatkan semua tinggal kita substitusikan nilai a0 nya 0 tadi ya an dikalikan cos nx kan an nya 4 per v kali 1 1 dikali dengan cos 1x atau cos x sama seperti ini ya tinggal anda substitusikan baik an dan bn nya jika ada pertanyaan bisa Anda sampaikan di forum kelas. Ini adalah tugas yang harus Anda kerjakan. Yang pertama selesaikan latihan tadi ya. Anda ulangi lagi mencari BN-nya. Mengulang matematika dasar Anda dan juga Anda harus mengerjakan satu soal saja nomor 10 di bukunya Crazy halaman 482. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.